semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan melakukan pengiriman sebuah kepo blazer dengan tipe DOAC tahun 96 ke area timur Indonesia, guys. Dan kali ini pembeli kita adalah Bapak Noldi Abraham dari Merauke. Jadi beliau kemarin membeli mobil Opel Blazer ke showroom Rumah Blazer Sidoarjo tanpa datang, guys, karena dari Papua beliau. Beliau cukup melihat tayangan YouTube kita, kemudian video call, telepon, tanya rekening, langsung transfer. Dan untuk unit akan kita kirim sampai di depan Anda, ya. Jadi untuk unit ini, sebentar lagi kita akan prepare melakukan pengiriman dari Rumah Blazer Sidoarjo menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke ekspedisi kita, ya, ke ekspedisi kita. Dan untuk saat ini ekspedisinya beda dengan yang kemarin, ya. Kalau kemarin kita menggunakan Trans Papua, ya, langganan kita. Tetapi untuk saat ini kita ke ekspedisi yang berbeda karena ini adalah yang mencari customer kita. Jadi ada dua solusi, guys. Pada saat pengiriman, yang mencarikan ekspedisi bisa kita, bisa customer kita. Baik, sahabat semuanya, langsung aja kita prepare untuk menuju ke lokasi kita di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Let's go! Sahabat, kita sudah sampai di area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di mana kantor ekspedisi yang ditunjuk untuk melakukan pengiriman kebo dari Surabaya ke Merauke berada, ya, di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dan kali ini yang melakukan pengiriman adalah dari Mitra Logistik, di mana ekspedisinya ini adalah ekspedisi yang ditunjuk oleh customer kita, guys, ya. Kita tinggal mengirim ke kantor ekspedisi yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dan untuk kali ini pengirimannya bukan di ini, ya, Trans Papua. Biasanya kalau kita kan langsung langganan di Trans Papua, tetapi karena ini mungkin beliau customer kita sudah ada relasi dengan ekspedisi yang satu ini, maka kita melayani sesuai dengan permintaan customer kita. Dan untuk kali ini yang melakukan pengiriman, saya ulangi lagi, adalah tim ekspedisi dari Mitra Logistik, ya. Baik, sahabat semuanya, saya akan langsung menuju ke kantornya beliau, tim dari Mitra Logistik, untuk melakukan serah terima unit dan juga dokumennya, ya. Let's go. We'll be right back.
Nah, ini lagi dilakukan pemeriksaan oleh tim agen ekspedisi kita untuk kondisi unitnya ya. Mulus ini. Oke guys, pada saat pemeriksaan seperti ini agak detail soalnya supaya nanti apabila ada kerusakan itu bisa dikondisikan oleh tim ekspedisinya guys. Lengkap guys. Alhamdulillah sahabat semuanya, untuk mobil sudah masuk ke peti kemas ya. Insya Allah estimasi sampai Merauke kisaran 2 minggu sampai 3 minggu ya. Dan untuk peti kemasnya ini. Mantap. Jadi sahabat semuanya, untuk sahabat yang dari Indonesia Timur ya, yang dari Indonesia Timur, sahabat semuanya apabila mengendaki dan berminat meminang mobil Opel Blazer, silakan calling kami Rumah Blazer Sidoarjo ya, dijamin pokoknya. Dan untuk pengirimannya nanti bisa lewat Mitra Logistik atau lewat ekspedisi Trans Papua ya. Jadi tergantung permintaan customer ya. Baik, tutup guys. Alhamdulillah untuk pengiriman kali ini sudah selesai, kita lakukan serah terima unit ke ekspedisi Mitra Logistik Surabaya, dan selanjutnya kita akan kembali ke kandang kebur Rumah Blazer Sidoarjo.